Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad Dini 40 tahun dan Siva anaknya yang berusia 15 tahun korban banjir bandang Sungai Cisarupan, Sumedang, Jawa Barat. Keluarga korban menangis menyaksikan evakuasi kedua jenazah korban yang ditemukan berdekatan di salah satu aliran Sungai Cisarupan. Evakuasi korban sempat terkendala dari banyaknya beton di sepanjang aliran sungai. Kita temukan dua-duanya berdekatan, kurang lebih 400 meter dari LKP. Jadi alhamdulillah korban terevakuasi yang pertama jam 10.20, yang kedua jam 10.40. Yang pertama diketemukan itu atas nama Ibu Dini, dan yang kedua penemuannya jam 10.40 atas nama Siva. Setelah diidentifikasi, jenazah kedua korban ibu dan anak ini langsung dimakamkan.